Berdua. Parara do no 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 no. Para intro music. Harus digituin. Eh tadi gue pakai dong. Pakai teman-teman atau guys ya? Tadi gue lupa. Hah? Tadi gue pakai teman-teman ya? Hah? Atau guys? Oke, okay, hello teman-teman semua. Halo. Kita balik lagi di podcastnya episode More. Yang ke kedua. Ini kita nggak kompak sama sekali. Nggak, maksudnya aku mau ngomong more to our story, kasih ngomong episode kedua. Kita nggak kompak sama sekali. Gila, itu serunya podcast dan webcast kayak gitu. Apa adanya ya. Apa adanya, otentik, man. Ya, yang kayak di episode pertamanya udah dibahas. Betul. Oke. Okay. So, di episode kedua ini kita mau bahas lebih detail tentang lagu pertama ya. Single pertama. Single pertama. Single pertama yang keluar yaitu judulnya ya More to Our More Story. More to Our Story. Ya, nah, mungkin Kasid bisa cerita the idea behind the song-nya. Jadi sebenarnya what triggered ini dimulai dari sebuah khotbah yang aku tulis. Aku tulis khotbah ini tahun lalu tentang More to Our Story yang basically triggernya adalah selama beberapa tahun terakhir ini emang ada secara kesehatan ada beberapa masalah terutama di telinga kiri saya, bukan di telinganya sih tapi lebih kepada di saraf di dalam telinga. Jadi yang menyebabkan telinga saya yang kiri ini turun menjadi 12% dari 100% normal. Telinga kiri saya sudah, kalau bahasa Manadonya, teman-teman yang nonton di Manado atau dengar di Manado, pongo, kalau bahasa kerennya tuh pongo, so pongo, tuli. Okay. Jadi yang kiri udah mulai tuli, dan ada tinnitus itu yang bunyi yang kayak feedback microphone, ya itu udah 3 tahun terakhir ini tidak pernah berhenti walau sedetik pun, bener-bener cuman 2 detik aja hening nggak bisa. Jadi it's something yang secara pribadi mungkin sebagai seorang pemusik it really bothered me in the beginning, di awal-awal waktu saya mengalami ini cukup memukul saya karena sebagai pemusik kita sangat butuh yang namanya telinga, you know, dan keheningan udah nggak ada lagi karena setiap kali selalu ada yang that noise, the frequency yang ada di telinga saya, lebih di otak saya sih. So dari itu semua membuat saya apa ya, kayak mencari jawaban, what should I do with this. Saya nggak pernah nyalain Tuhan, nggak sih, dari awal pun juga saya tahu, saya tenang bahwa ini semua Tuhan pegang kendali, Tuhan tetap baik. Cuman tetap how, gimana caranya saya bisa memastikan dalam hati saya bahwa everything is gonna be okay. Nah, and then saya waktu itu lagi nonton sebuah trailer tentang Mr. Rogers Neighborhood. You know, teman-teman di Indonesia mungkin nggak tahu, nggak pernah nonton, acara TV-nya nggak pernah ada di Indonesia. But waktu kecil saya nonton Mr. Rogers Neighborhood, dan di sebuah interview Mr. Rogers, Fred Rogers bilang kepada interviewernya bahwa what is essential is invisible to the eye. Dia bilang, wah, dalam kehidupan kita, apa yang terpenting dalam kehidupan kita tuh nggak kelihatan oleh mata jasmani kita. Yeah. What is essential, apa yang terpenting nggak kelihatan oleh mata jasmani. And that, nggak tahu kenapa that sentence, kalimat itu kayak mukul saya gitu loh. Karena waktu itu saya cuma ngelihat keadaan jasmani. I was looking at my ear, semua saya udah mencoba semua, pergi ke dokter, mencoba semua terapi, mencoba semua pengobatan, udah coba semuanya dari you know, akupunktur sampai ke disuntik ke dalam telinga, dan semua dicoba dan tidak membuahkan hasil apapun. Dan memang penyakit ini yang Meniere syndrome ini belum ada cure-nya. Dan kemungkinan besar ini juga genetik, sesuatu yang mungkin saya turunkan dari keluarga. Jadi it's nah dari situ kata-kata what is essential is invisible to the eye, it really spoke to me. Yang akhirnya menjadi apa yang saya khotbahkan di gereja kami di JPCC tahun yang lalu. Dan saya juga membaca di situ bagaimana Rasul Paulus sedang mengatakan tentang semua apa yang dia alami dalam kehidupannya. Dia
dia adalah Rasul Paulus. Kalau kita membaca kehidupannya, dia dicambuk, dia disiksa, dia dipenjarakan berulang-ulang kali, yeah. dia mengalami semua, dia sudah dilempari batu, dia dibuang, dia intinya dia sudah mengalami begitu banyak penderitaan. Cuman dalam Alkitab dia tulis dalam Perjanjian Baru, dia bilang bahwa penderitaan yang ringan, yang sementara ini, itu wow, kata-kata dia sendiri, yeah. Penderitaan ringan yang sementara ini ringan, tidak sebanding dengan kemuliaan Tuhan yang dia sudah sediakan bagi kita. Yes. Itu kayak wow, aku yang tanda kutip sakit, ya aku gak bilang bahwa sakit itu gak harus kita anggap penderitaan, enggak. Semua penderitaan yang kita alamin ini, yang aku sadari bahwa ini semua sementara. Yang tanda kutip kita lihat dengan mata jasmani kita, apapun itu, apapun yang yeah, yang menjadi badai kehidupan kita, apapun yang menjadi api kehidupan kita pada saat ini, ini semua sementara kan teman-teman. Karena kehidupan kita yang kekal, namanya juga kehidupan yang kekal, yeah. Artinya semua yang kita hadapi ini, baik itu mungkin cuma beberapa minggu, beberapa bulan, beberapa tahun sekalipun, dari kacamata Tuhan, dari kacamata yang kekal, ini benar-benar sementara, yeah. Sehingga Rasul Paulus bisa bilang begitu, bahwa ini yang kita alami ini semua ringan dan sementara, it's temporary, yes. Bahwa yang kita anggap kekal dan penting itu malah yang gak kelihatan oleh mata jasmani kita. Karena kalaupun pada akhir hidup kita menyelesaikan tugas kita di dunia ini, artinya tubuh jasmani kita udah selesai, it's not the end of our story. Ini gak terakhir daripada cerita kita, gak the end, yeah, kita yeah, masih ada kisah yang kekal bersama dengan Tuhan. And that bukan berarti bahwa masalahnya hilang, tetapi perspektif saya yang berubah. Betul. Cara pandangan saya terhadap apa yang kita lewatin, apa yang menjadi pergumulan sehari-hari, seberapa besar, seberapa berat kehidupan kita, yeah. Dari situ aku sadar bahwa it's not the end. There is more, yeah, to our story, you know. Dan itu yang menjadi lagu yang saya tulis. Jadi di akhir tahun, kalau nggak salah bulan Desember 2018, saya ingat lagi di depan piano malam-malam, and langsung aja keluar, I know there's more to our story, there's more to see than with our eyes. Itu kata-katanya, yeah, dari situ sebenarnya. Ada sesuatu yang kita bisa lihat lebih daripada cuman sekedar apa yang kita lihat mata jasmani kita. So it you know, chorus daripada lagu tersebut dikatakan, it is well with my soul, this heart sings, this heart sings, it is well with my soul. Itu dari one of my favorite hymns, it is well with my soul. Bahwa kita yang harus bisa bilang kepada jiwa kita, hidup kita ini kan dari tiga ya, tubuh, jiwa, dan roh. Nah, roh yang akan kekal, tetapi seringkali jiwa itu ya pemikiran kita, kehendak kita, perasaan kita, yang lebih sering mengelabui kita, lebih sering berbohong sama kita bahwa wow, it's the end, ini udah berakhir, kita putus pacar, kayak oh berakhirlah sudah hidupku, you know, atau kita kehilangan pekerjaan, atau dokter memvonis kita terhadap sesuatu, yes. Seringkali jiwa kita, pemikiran kita yang ngomong sama kita bahwa it's the end, udah berakhirlah sudah, yeah. Padahal kalau kita mau dengarkan kepada roh kita, roh kita yang akan berkata, sama seperti Yesus, I love this, beberapa waktu yang lalu membacanya kembali, di mana Yesus di Taman Getsemani, malam sebelum dia dicambuk, dia disalibkan, sebelum dia disiksa, sebelum dia mati di kayu salib, dia berkata, firman Tuhan menuliskan bahwa Yesus sangat takut, Yesus sangat gentar, bahkan sampai dia mengeluarkan keringat darah. Kan dikatakan bahwa Yesus kita pun bisa merasakan takut, bisa merasakan gentar, bisa merasakan khawatir, karena itu yang jiwanya, Yesus adalah manusia dan Tuhan secara bersamaan,
jiwanya dia mengatakan kamu harus takut, besok kamu akan disiksa, mengalami rasa sakit yang luar biasa. Tetapi firman Tuhan mengatakan, Yesus mengatakan ini kepada Bapa, rohnya ngomong nih ya. Jadi jiwanya bisa bilang takut, kamu harus khawatir, kamu harus segala macam. Tetapi rohnya berkata, Bapa kalau boleh besok cawan ini disingkirkan, ambil daripada aku, diambil daripada aku. Tetapi, nah ini yang rohnya ngomong, bukan kehendakku, namun kehendakmu yang terjadi. Nah itu buat aku, that's it. Itu itu adalah gambar penyembahan yang sesungguhnya. That's what worship. Itu enggak, kita bukan soal nyanyi lagu, bukan soal menulis lagu yang indah, nyanyiin, angkat tangan. No, worship is untuk kita bisa ngomong seperti Yesus, bukan kehendakku, namun kehendakmu yang terjadilah. Yes. Nah itu yang kita bisa ngomong kepada diri kita, jiwa kita. What is essential is invisible to the eye. Yang terpenting itu nggak kelihatan. There is more to our story. Yes. There is more to our story. Apapun yang kita lewatin hari ini, masih ada cerita lagi. Masih ada cerita lagi. Nah, betul. Itu sih. Wow. Jadi khotbah kan, maksudnya podcast jadi podcast. Luar biasa banget sih. So speechless. emang bener sih. Maksudnya kayak kadang-kadang kita lupa ada masalah dikit atau kerjaan deal, pressure nggak deal ya. Baru satu nggak deal, kayak downnya down banget. Yang tadi kayak nembak ditolak. Kayak, nunggu, totonya. Udah nunggu lama-lama. Udah lama-lama tetapnya jawabannya enggak. Tadi salib gitu. Waduh. Pasti banyak teman-teman di sini. Tinggal tulis di komen aja. But I think that's normal ya. I mean yang namanya kehidupan kita, yang namanya kekecewaan, yang namanya kekhawatiran, apalagi kekhawatiran sesuatu yang I've been talking a lot lately about peace, about bagaimana sih kita yang namanya damai sejahtera Tuhan yang yang melebihi segala akal, yang melampaui semua pemikiran manusia, itu seperti apa? Karena commandment yang paling banyak Tuhan taruh dalam Alkitab adalah fear not. Yes. Perintah yang paling banyak Tuhan sebutkan dalam Alkitab itu, bukan janganlah berzina, janganlah membunuh, atau janganlah berdusta. Perintah yang paling banyak Tuhan katakan dalam Alkitab adalah jangan takut. Jangan takut. Yes. Karena I think at the base, di dasar atau fondasi dari semua kesalahan yang kita lakukan dalam dunia ini, atau kegagalan kita, everything is rooted in fear. Semuanya itu akarnya pasti rasa takut. Kenapa kita berbohong? Ya karena kita takut untuk mengatakan yang sebenarnya. Kenapa kita melakukan apapun lah, semua dosa atau kesalahan yang kita buat, kalau kita mau melihat akar dari itu semua, sebenarnya bukan karena kita mau jahat, enggak. Tapi karena ujung-ujungnya adalah aku takut. Kenapa kita sombong? Ya karena kita takut kalau kita kelihatan insecure, diketawain orang. All these things nih, kalau kita ngelihat dasarnya adalah kata takut, semuanya balik lagi ke situ ya. Balik lagi itu, janganlah engkau khawatir, janganlah engkau takut akan apapun juga, itulah firman Tuhan. So Tuhan tahu bahwa that's the base nature of humanity. Waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Tuhan bertanya kepada mereka, di manakah kamu? Jawaban mereka itu langsung based on fear. Yes. Karena mereka takut, mereka bersembunyi. Yes. Iya kan? So dari situ aku perhatikan bahwa everything that we do, kalau kita bisa conquer, kalau kita bisa mengalahkan rasa takut kita, bukan berarti kita menjadi orang yang pura-pura berani aja, bukan itu. Tapi menaruhkan, firman Tuhan bilang kan, kalau kita mau takut, takutnya akan Tuhan. Fear of the Lord. It's the fear of the Lord. Itu yang harus kita tanda kutip kagumi, atau yang harus kita selalu ngelihat, bahwa segala perbuatan kita harus diukurnya oleh Tuhan.
Yes. Ya kan? Bukan oleh ya ini manusia, jiwa, pemikiran, perasaan, sosial media, apa kata orang. Nanti yeah. nanti gue takut kalau kalau aku posting yang ini nggak perfect fotonya, apa kata orang. So yeah. we become this very perfect generation yang takut berbuat salah atau takut yeah. tidak sempurna. So in that sense, yeah, I think more to our story is lebih kepada itu. It is well with my soul. Bahwa dalam segala hal aku gak mau takut terhadap situasi, terhadap yeah. keadaan, terhadap masa depan. Karena waktu itu aku bilang I don't know what's gonna happen. Aku masih bisa menulis lagu atau enggak, mendengarkan musik udah berbeda yeah. you know, karena kondisi telinga. But at the end of the day, kalau kita bilang bahwa kita percaya sama Tuhan, bahwa Tuhan baik, ya udah percaya aja. Yes. Bahwa Tuhan baik, bahwa meskipun saat ini kondisinya tidak baik, Tuhanku tetap baik. Yes. Nah kalau kita percaya itu, cerita kita tuh masih jauh masih. Untuk kita bisa lakukan apapun juga. Meskipun saya gak nyanyi, meskipun saya gak mimpin pujian, meskipun saya gak bisa nulis lagu lagi, I can still find ways in my own story untuk memuliakan Tuhan. Apapun caranya, itulah yeah. kisah berikutnya. Yeah, kan? So that's the idea of more to our story. Nice. Harusnya sih teman-teman banyak belajar banget di kurang lebih 15 menit nih kayak. Kita kayak udah denger khotbah dikit lagi. Iya nih. Dikit lagi. Tuh, podcastnya jadi malah. But it's good. Yeah. Maksudnya kayak mungkin banyak orang kayak ngelihat ah bikin lagu cuman keren-kerenan doang kata-katanya, tapi kalau denger kayak gini kan, hey, kalau lu tahu di balik ini semua di idenya yeah. lu dapet inti-inti poin-poinnya, oh ternyata gini ya gitu. Yeah. Yeah. Karena masih ada yang mungkin ada orang yang masih ngelihatnya nilainya dari wah, liriknya keren ya, lagunya keren ya, yeah. tapi enggak sampai lebih dalamnya lagi gitu. Justru tujuan dari podcast ini kita mau ngajak teman-teman Betul. Supaya lebih tahu lagi. Betul. Di balik lagu ini ada something yang teman-teman bisa pelajarin, yang teman-teman bisa pegang. Oh, nggak cuma dari balik lagu, tetapi mungkin di balik kehidupan. Yeah. So kalau teman-teman punya pertanyaan or anything you want us to discuss yeah. di podcast berikutnya atau di webcast berikutnya, so tuliskan komentar kalian, tuliskan atau mungkin dari apa yang kita barusan ngobrolin hari ini, kalau teman-teman mungkin punya cerita sendiri apa yang kalian sedang alami ya. Sekarang share aja, and then mungkin kita bisa bawa itu di podcast berikutnya. So siap so, thank you, that's it yang episode 2. Abis ini kita masuk ke episode 3 yaitu lagu jujur. So ditungguin, jangan sampai kelewatan. Kalau di subscribe, jangan lupa juga download Revivo. Betul, teman-teman kalau bisa mendapatkan podcast ini secara eksklusif di Revivo. Yeah. Betul so, banget. God bless you. See you guys next time. Bye.